guys ya, 400.000 bagus banget, cantik loh guys. Di Jakarta nggak dapat yang 400.000 kayak gini. Kita mau makan, tapi ada babinya. Darah nggak ada. Emang sebanyak itu kalau di dunia nggak ada. Perang, maksudnya perang. Seneng deh aku ada ngomongin cowok-cowok tampananku mampus mampus. Channel di video kali ini aku lagi ada di Malaysia bersama. Nah, agak lagi kuliah jadi aku sendiri aja guys. Ini tadi kamar aku, itu aku bingung banget guys. Alhamdulillah udah ketemu. Ini ada tempat cuci piring, ada tong sampah, ada masak-masak juga ada, dan ada ini. Tapi dia nggak nyediain sabun cucinya guys. Ini disediain, tapi masa sabun cucinya nggak disediain? Ini ada kamar aku, ini ada. Lumayan luas ya guys, ini tuh harganya sekitar 400.000 per malam. Tapi menurut aku ini bagus banget, karena kayak desainnya tuh kayak anak-anak muda. Dan ini aku, hai. Dan ini adalah kalau kita mau mandi, lihat view kita. Lihat guys, view-nya. Wow. View-nya tuh ada, yang desainnya tuh yang ini nih. Itu adalah menara tower guys. Dan situ ada tempat parkirannya. Main lah ya guys ya, 400.000 bagus banget, cantik loh guys. Jakarta nggak dapat yang 400.000 kayak begini. Ada burung owlnya juga. Terus nanti aku kasih lihat fasilitasnya kali ya. Tapi gak tau deh, aku kasih lihat apa enggak. Ini mah kita ingin aja guys, takutnya mah. Nih, ini ada telepon juga. Tapi bukan telepon umum. Let's go guys. Jadi tuh aku bingung banget karena hostnya itu bilang kayak 17-nya A. Tapi ada yang roomnya 17-13A. Benar-benar ada. Ini kan aku bingung ya, kurang mana. Untung aja adminnya gercep. Nah kayak gini. Aku pikir ini kan 17-13, ternyata salah. Ternyata A17-13 ini. Dia nulisnya apa? A17-13A. Itu kalau ada orang gimana? Pintu ditahan api, hendaklah senantiasa ditutup. Ini kayak sebuah rumah susun kan? Aku mau nyari apa namanya, kolam berenangnya kali ya. Let's go. Ketemu orang Ciputat. Gimana sumpah ya, ini aku lagi solo traveling. Ini aku lagi ada di Malaysia. Terus kayak tiba-tiba ternyata punya temen jadi guys. Jadi sebenarnya kan kalau kalian bilang ya kayak Arafa mah bukan solo traveling, orang dia ada temennya. Asli, jadi solo traveling itu, yang dimaksud solo traveling itu emang kalian tuh bikin itinerary-nya sendiri pertama. Terus entah kenapa tiba-tiba misalnya ketemu orang random terus kita ikutan gitu sama orang random itu. Jadi kayak ya udah, kayak contohnya Tra, emang kita janjian? Enggak. Ram, kita janjian enggak? Sama sekali tidak. Terus tiba-tiba kita ngelihat IG story kita masing-masing kayak, "Lah, lu di sini?" Iya, ya udah, jadi kita ketemuan. Jadi bukan berarti solo traveler itu sendiri terus. Kalian juga bisa punya teman. Nanti aku kasih tahu aplikasinya deh. Nanti kita mau ke mana, Tra? Thailand. Kita mau ke street market Pataling. Kita bakalan cobain makanan-makanan yang ada di Malaysia. Let's go. Diajak Fitra ke pasar ya, guys. Tahu udah pasar apaan? Nah, ini namanya Pasion. Pasion. Sate. Kita mau makan kan di situ. Tapi ada babinya. Terus kita memutuskan untuk tidak makan. Dan kita memutuskan untuk menahan lapar ini. Sampai kita ketibaan di Jakarta. Terus kita bakalan. Oh, itu ada laundry, guys. Di Malaysia tuh benar-benar mukanya tuh semirip itu sama orang-orang Indonesia. Jadinya kayak kita tuh enggak bisa bedain mana orang Indonesia, mana orang Singapura. Ini aja yuk, hotpot aja yuk, enggak? Yuk, pasti pada suka deh. Kita bakalan cobain seblak yang ada di Malaysia. Beef. Siapa yang mau beef? Ya, boleh. Mie? Oh, enggak mie. Ya, mie lah. Apa dong? Apa ya? Lu pada suka sayur kan? Kurang sayur lah. Oh, gitu. Dalam kita. Sawi mana ya, sawi? Itu. Bener lo ngambil yang mana? Sawi mana ya, sawi? Ini apa, Antra? Telur. Pakai telur gak? Cobain ya. Pakai mie ya. Di sini dikit banget ini, boleh, mana boleh, soalnya. Boleh. Mie ya. Ini daging-daging gini nih, halal. Ini halal kok, jadi aman. Terus apa lagi? Yuk mau apa lagi, yuk pada. Kupang yang penting jangan udang. Ini gue makan.
ini gak ada udangnya. Ini apaan ya? Daging lagi aja ya? Jamur aja ya? Udah, okay. Oh, boleh jamur. Sini okay. Dong. Oh, maaf. Bukan gue ya dia tadi. Karena lu, I think it's enough. Because it's part. Pasti ini bakalan. Aku rasa ini udah cukup untuk bertiga. Dan ini akan sangat kenyang banget. Karena segini tuh banyak banget, sumpah. Ini nanti kuahnya dimasukin sini. Iya, nanti kuahnya dimasukin sini. Dan kayaknya ini cukup ya, ya. Gue lapar banget gak? Sama sih. Udah, segini aja. Ini cukup. Nanti kalau gak cukup, kita beli lagi ya. Nih. Bayar. Favorit yang mana? Ya udah. Udang. Mau pakai nasi enggak? Masa murah ya? Cuman 30.000. Itu tuh murah, 30.000. 30.000 RM. Jadi cuman 120.000 Indonesia kan. Nah, di Indo itu segitu tuh sekitar 30 ringgit. Iya, 30 ringgit itu 120.000. Dan kalau bandinginnya hotpot Indo itu ini murah. Ini udah sampai. Ini adalah makanan. Ini tuh rasanya udah pernah nyobain belum? Belum. Sebelumnya belum pernah. Berarti baru pertama kali. Kan di Malaysia. Di Malaysia. Oh my god. Baru hari ini nyobain. Jadi ini adalah hotpot. Hotpot itu menurut aku seblaknya yang dibikin keren aja ya. Kalau seblak kan harganya 15.000. Kalau ini tuh harganya sekitar ini aja nih. Ini satu-satunya di sini. Jadi ntar ya ada gantian ya. Nah, enak gak? Kita cobain ya. Ini ada isinya, ada tahu, ada jamur, sayur, ada daging, ada ayam. Nah, approve. Jadi itu temen aku sebelum ke Malaysia dia pergi ke kemana? Thailand. Ke Thailand. Terus dia memutuskan untuk makan kelabang. Aku nggak ngerti sama jalan otaknya dia, kenapa dia memutuskan untuk kayak cobain kelabang. Laba-laba dan kalajengking. Laba-laba dan juga kalajengking. Apa yang waktu itu di saat lu pikirannya lagi kayak kenapa? Nggak ada. Lu merasa kesan aja ya, nyoba boleh nih. Jadi dia kayak, nih, makan. Jadi dia tuh kayak coba-coba aja. Dan sebenarnya dia tuh disuruh gak? Enggak. Bayangin nawarin ram, lu berani gak? Berani. Aku nyoba, gue juga penasaran, gue bilang. Dan ternyata, guys, kalau ini jangan nyoba karena itu haram. Dan dia baru mengetahui ketika dia udah selesai makan. Tapi lu makannya sampai laba-labanya utuh gitu, Kak? Enggak, kaki-kaki. Kaki-kaki laba-laba? Iya. Badannya udah jijik-jijikan. Kakinya itu enggak patahin. Iya. Kriuk aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan ya, guys. Nice. Wow. Wah, ini nice banget sih. Tapi ini terlalu pedes buat aku. Pedes banget gak? Enggak emang. Dari ini orang ada ini makanya gini aja. Menurut gue ini pedes banget ya. Guys, jadi aku tuh pengen solo traveler. Malah ketemu temen aku ya udah jadi. Kayaknya enggak solo traveler deh. Kayaknya mau ditakdirkan lu makan buat sendiri deh. Sendiri lu. Katanya mau bareng-bareng lagi. Ada pin solo traveler. Mbak, kalau ada temen ya enggak usah. Ikut kita ya besok ke Johor. Ke Johor lu ke Asa. Abis Johor kira-kira jam berapa? Di sini. Johor. Dua. Nanti kalau abis Johor? Gitulah makan dulu. Kuahnya bisa. Hah? Itu makan kuahnya doang sama nasi. Iya kan? Sumpah, buat itu adalah makanan terenak. Udah ini kuahnya, dua kuahnya doang enak banget. Sumpah. Iya. Kenapa dia gak pernah salah gitu? Gak pernah gak enak. Hotpot dimanapun ya, di Jakarta, di Singapura, itu tuh selalu enak kok. Jarang ada yang gagal. Cuma panas aja. Ya panas kan bisa diiniin, gak panas, Rah. Mau pakai es batu. Bang. Ya.
Tapi menurut aku hotpot di Malaysia lebih sedikit variannya daripada hotpot di Singapura sama di Indo. Nggak ada cakwe-nya, nggak ada ampas tahunya, nggak ada tahu yang bulat-bulat gitunya. Apalagi ya yang nggak ada ya, dia sawi nggak ada, udang-udang nggak ada, kerang nggak ada. Oh ya, sawi ada, udang nggak ada. Oh, udang doang. Udang nggak ada, cumi-cumi nggak ada, kerang nggak ada, kerang hijau nggak ada, kerang darah nggak ada. Emang sebanyak itu kali. Kerang benihnya nggak ada. Kering. Kerang maksudnya kerang. Seneng deh aku ada ngomongin cowok-cowok tampanan ku mampus. Kayak gini kalau udah nggak panas ya. Kenapa aja sih? Gue nyobain termin sudah kalau udah dingin kuahnya. Oh iya, karena dia nanti kan dia berminyak ya. Minyaknya ngumpul ke sih? Iya, salah satunya itu juga. Ternyata dia tuh pakai jahe. Enggak, dia pakai keluak. Tuh cocok tuh lu berdua. Keluak. Traveling. Keluak mah buat ini nggak sih apa? Kalau di Indonesia rawon. Iya, dia pakai bumbu keluak juga. Ini yang temen-temen tuh kayak keluak deh. Tahu gua ya. Soalnya rasanya ada rasa keluak tapi nggak banyak. Sedikit aja. Cakep-cakep deh tuh terang. Mau deh, nakitnya sakit. Hah? Nakitnya dulu. Dia ini baru buat. Hah? Tantar dia mah. Oh iya. Kayak agak nggak cocok sebenarnya gua kalau soal makanan. Tapi ini buat hotpot murah banget sumpah. Terus kita dikasih free ini lagi, free minum. Minum gratis, tumben-tumbenan. Bukan free. Percuma. Nanti makan durian gak sih? Nah kita mau nyobain makanan durian. Let's go. Thank you for watching guys. I love you.